Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy. Saya bekerja di Mugrafik sebagai social media officer yang memegang Instagramnya Mugrafik. Pasti kalian udah pada tahu dong Mugrafik itu apa kan? Mugrafik adalah perusahaan yang menjual dekal-dekal, khususnya untuk motor trail, berbagai motor, pokoknya pembalap-pembalap dunia pun pakai Mugrafik. Tipe-tipe bahan dan bahan dekal dari Mugrafik ini.
Oke, teman-teman, ini contoh decal yang udah jadi tapi belum dipasang ke motor. Dan ini adalah tipe decal dari Hoodgraphic. Yang pertama ada tipe decal dari Pro. Pro ini menggunakan bahan subtan yang dimana ketebalannya 0,4 dengan daya rekat yang kuat dan super glossy juga. Dan ini sudah teruji dan digunakan juga oleh pembalap-pembalap ini. Ini contohnya. Ini contoh dari bahan yang Pro ya. Nah, teman-teman, ini ada tipe decal yang kedua dari Hoodgraphic, yaitu GXC, yang dimana ini bahannya menggunakan bahan 3M dengan ketebalan 0,5, berbeda dengan 3M yang lain ya. Ini sudah daya rekatnya juga udah kuat, terus super glossy juga. Nih, kalian bisa lihat langsung aja. Ini contohnya. Ini juga. Ini bahan ya. Nah, teman-teman, ini ada tipe decal yang terakhir, yaitu NPC, yang dimana ini menggunakan ketebalannya 0,4 dan ini glossy sama tuh. Ini contohnya. Glossy. Nah, teman-teman, buat kalian yang suka nanyain harga decalnya berapa, nah di sini ada harga decal dari bahan yang Pro. Harga decalnya itu kalau motor kita 250cc hingga 450cc ini ada di harga 1,6 ataupun 1.600.000. Dan buat motor kalian yang di bawah cc-nya di bawah 2,5, 450, kalian nanti bisa langsung aja cek di Instagramnya Hoodgraphic ataupun kalian nanti bisa cek di link di bawah ini ya. Buat harganya, buat kalian yang suka padanya nanyain ataupun kalian nggak tahu, nanti kalian bisa langsung aja cek Instagramnya ataupun nanti kalian bisa klik link di bawah ini. Nah, teman-teman, buat kalian yang pesen decal yang ada warna-warna chrome ataupun laminasi bordeaux, itu ada tambahan harga. Contohnya seperti ini. Ini kan ada warna chrome ya. Ini ada tambahan harga sekitar Rp200.000. Dan untuk tambahan warna chrome itu beda harga, itu tambahannya hanya Rp100.000. Dan laminasi doff juga itu tambahan harganya sekitar Rp100.000. Dan Hoodgraphic juga tidak hanya menjual decal saja, tetapi Hoodgraphic juga menjual seperti bodi motor, terus ada tenda pedal, terus ada kursinya juga. Selain kursinya juga ada payung. Terus ini ada lap board. Nih, ini contohnya. Dan ini contoh dari payung. Buat kalian yang mau bikin, kalian bisa langsung aja nanti pesen. Nah. Pokoknya kalian jangan lupa pesen decal harus di Hoodgraphic ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.